Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu tetap semangat ya, walaupun jumlahnya agak berkurang nih ya. Karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi tetap kita jalan hari ini ke Linggamas. Linggamas itu daerah mana? Purbalingga apa? Sokaraja, masih Banyumas. Masih deket lah, 8,2 km. Sebelum berangkat kita berdoa dan semoga nanti perjalanannya lancar dan menyenangkan ya ibu-ibu ya. Oke, sip. Jalan Wiratama Karanganas nih masih. Yuh, jalannya lumayan, ada tanjakannya. Tapi tetap semangat. Masih di Jalan Menteri Supeno. Nah, itu ada Depo Pelita yang belum buka. Depo Factory Outlet yang paling terkenal di Sokaraja. Terus lanjut lagi. Lampu merah ini. Lampu merah guys, jadi kita selfie dulu di sini. Cie, lampu merah Sokaraja. Udah masuk di jalan area masuk ke Linggamas ya. Jalannya tapi lupa jalan apa gitu. Akhirnya sudah sampai. Sampai di sawah maksudnya. Kita mau foto-foto dulu, biasa mau selfie dulu pokoknya kalau lihat yang hijau-hijau. Maklum ini orang kota, jadi kalau lihat yang hijau-hijau pengen berhenti. Nah kan, lihat tuh. Oke, sekarang kita ada di Jalan Tengku Umar Sokaraja. Pemandangannya indah banget, yuk semangat. Tuh, kanan kirinya tuh pasti sawah asri hijau. Yuk. Paling belakang dapat apa sekarang? Dapat gincu. Wah, ini juga indah banget mataharinya tuh kan, pas lagi muncul. Ini sudah jalan menuju area jembatan. Cuma lagi terkesima dengan matahari yang ada yang muncul ini, alhamdulillah, masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya. Jalan Linggamas Desa Petir. Ini udah masuk ke area wisata Kuna Lereng katanya. Ini sudah sampai jembatannya, jembatan Linggamas. Begini keadaannya guys. Wow, masya Allah, luar biasa, bagus banget ya. Cahayanya pas lagi muncul juga. Berasa Indonesia banget. Alhamdulillah sudah sampai jembatan Linggamasnya nih. Luar biasa banget kan pemandangannya tuh, masya Allah. Wow, indah banget Indonesiaku, Banyumas, visit Jateng. Sekarang saatnya kita foto-foto seperti yang di sana tuh. Ini mau cus ke jembatan gantung, masih di area Jalan Gedung Benda ya. Sokaraja. Tadi setelah melewati Linggamas, penasaran dengan jembatan gantung yang ada, jadi pada langsung cus. Masih di Jalan Raya Gedung Benda. Lanjutkan perjalanan, harus semangat. 2 kilo lagi. Oh, tambah 2 kilo. Ini ceritanya mau nerobos. Main terobos aja dah. Daripada nggak nyampe. Aku bingung. Ini mau sudah sampai di jembatan gantungnya ya. Ternyata areanya lumayan ramai banget. Kira-kira nggak bakalan serame ini. Ternyata banget rame. Gak apa-apa, jaga jarak dan pakai masker. Ini agak goyang-goyang. Kali bongkol. Bungkus jembatan bongkol. Di bawah jembatan bongkol. Jembatan bongkol. Jembatan gantung namanya ya. Ketan gantungnya. Kelihatan. Luas banget, banyak banget orang di sini. Khas banget sih. Agak kosong ya. Enggak, ini yang bagus tuh. Memang itu ya.
itu memang dari sananya apa dikasih bonus apa gimana? Enggak, belilah. Kok beda warna? Beda kok, beda wajah. Iya, kirain. Oh iya, satu kering satu itu basah. Ini jembatan gantungnya goyang-goyang banget, kerasa banget. Ini seru banget tuh, ada perahu ya juga buat wisata. Ini jalan raya Semilir Kemangkon. Ramai banget ya, menuju area tadi tuh hampir banyak banget yang berkerumun. Luar biasa. Hai, ini udah masuk ke jalan apa nih? Desa kampung gitu, jadi tenang, tengahnya tuh bisa buat jalan. Desa Jompo, oke. Nggak di jalan raya gitu, jadi berani sampai ke tengah-tengah gini, nggak satu-satu. Ini lewat Kali Berem. Jembatan Kali Berem. Ini daerah. Jadi kita sekarang perjalanan pulang, dan indah banget perjalanan pulang ya, karena kanan kiri itu banyak banget sawah tuh. Ya kan, yang udah jauh-jauh gak apa-apa, yang di belakang juga ada. Masuk wilayah Desa Petir, Kalibagor. Jadi lewatnya tuh masuk-masuk rumah penduduk itu, seru jadinya gak lewat jalan raya. Ini di Pasar Petir. Coba mau lihat Pasar Petir. Banyak jajanan anak-anak ya. Ini daerah Petir ya. Jembatannya bagus dan ada ini, mak-mak. Ayo semangat, kita ini berjalan pulang di Jalan Teuku Umar Sokaraja Wetan. Yo. Akhirnya mampir di Soto Latifah katanya. Di Jalan Menteri Supeno Kaliwadah Sokaraja. Penasaran seperti apa ya? Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 8 malam ya? Aku air putih hangat banget. Sotonya babat, terus iso, daging, ayam gitu ya. Porsinya berapa, Bu? Porsinya, Bu? Berapa? 18. Sama semua? Ya. Sama? Enggak, kalau ayam 15. Oh, yang 18 yang sapi ya? Yang sapi. Kalau yang babat iso? Sama. 18 juga? Ini kerupuknya, kerupuknya menggoda. Boleh silakan. Kecapnya dulu boleh. Ini lokasi di dalam Soto Latifah. Depannya getuk goreng, sebelahnya kentang. Toiletnya Soto Latifah. Toiletnya nyaman juga sih, cukup lah. Soto Latifah, aku ini pesennya yang soto sapi campur babat. Babat iso. Babat iso ya. Soto daging aja ya. Mau lihat punya Bu Atun. Soto daging aja ya, Bu. Iya. Selamat menikmati. Mama Sally. Sally apa Sally sih? Sally. Apa Selfie? Sally. Semuanya itu ya, fotonya soto daging sama babat, babat iso. Oke. Ini bumbunya berasa banget, apalagi dicampur kerupuk lagi. Tambah kental. Kerupuk Medan deh sih. Ini tetes terakhir, masih kerasa banget bumbunya, kental banget sih soalnya. Pedas-pedas tapi nikmat. Sudah selesai dan kenyang. Alhamdulillah. Yuk, enak kan, Bu? Enak. Akhirnya selesai lanjut perjalanan setelah di Soto Latifah. Alamatnya di Jalan Menteri Supeno Kaliwadah Sokaraja. Makasih ya, Bu. Hai. Udah selesai ya goesnya. Sampai di jalan. Udah berapa? Hore. Alhamdulillah. Alhamdulillah.